Kereta siapa ni orang nak keluar pergi blok? Ni makan dia. Baru-baru ini tular satu video yang memaparkan seorang lelaki yang berang dengan tindakan pemilik kereta berdua jenis Myvi yang meletakkan kenderaannya secara double parking sehingga menghalang laluan. Difahamkan pemilik kereta Myvi itu tidak meninggalkan sebarang nombor untuk dihubungi. Oleh disebabkan itu, lelaki tersebut telah bertindak memecahkan cermin kereta tersebut menggunakan seketul batu. Dalam video yang tular itu, kelihatan lelaki tersebut memukul cermin kereta dengan kuat sehingga ia pecah sepenuhnya. Selepas cermin bahagian pemandu tersebut pecah, lelaki berkenaan kemudiannya dipercayai menurunkan brek tangan dan menolak Myvi itu ke belakang. Perkongsian itu telah mendapat pelbagai reaksi daripada pengguna laman sosial. Ramai yang berpendapat individu yang berada dalam kecemasan perlu meninggalkan nombor untuk dihubungi bagi memudahkan urusan pemandu lain akibat kereta dihalang. Segelintirnya pula berpendapat meletakkan kenderaan di tempat yang tidak sepatutnya adalah menjadi tanggungjawab masing-masing. Bagaimanapun, ada warga maya yang mempersoalkan tindakan lelaki tersebut kerana merosakkan kenderaan orang lain. Kereta siapa ni orang nak keluar pergi blok? Ni makan dia. Tarik and break, kita boleh reverse ke belakang. Settle salah. One day later. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita ada satu perbicaraan di Mahkamah Magistrate Shah Alam. Anak guam dalam kes hari ni dituduh di bawah Seksyen 426 Kanun Keseksaan. Yang berlaku dalam kes ni, anak guam tinggal di satu kawasan apartmen dan dia parking kereta dia. Dan pada waktu pagi bila dia nak pergi ke tempat kerja, didapati ada kereta blok kereta dia. Dan dia tak boleh nak keluar daripada parking tersebut. So apa dia lakukan? Lepas dia dah horn banyak kali, tak ada pemilik kenderaan tu keluar untuk mengalihkan kenderaan tersebut, kereta tersebut. So dia ambil batu dan dia pecahkan cermin kereta tu. Selepas tu dia alih kereta tu dan dia pun pergilah kerja. Tapi bila dia balik ke rumah pada sebelah petang, tak lama pihak polis datang tangkap dia dan dia direman selama satu hari. Hari ni ditetapkan untuk perbicaraan. Dia dituduh bahawa Seksyen 426 Kanun Keseksaan dan berhadapan dengan risiko dipenjara sehingga 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Nasihat ini dari sudut perundangan, ya. Macam mana pun kita marah, macam mana pun orang buat dekat kita, kita tak ada hak untuk ambil tindakan sendiri. Apa yang kita boleh lakukan adalah laporkan kepada pihak berkuasa atau tunggu sehingga pemilik kenderaan datang dan konfront dia lah, tanpa melibatkan apa-apa pergaduhan dan juga gugatan jenayah dan sebagainya. Saya faham situasi tersebut, kita pun pernah berhadapan dengan situasi tersebut, tapi apa-apa pun bukan hak kita untuk mengambil tindakan sendiri. Elakkan daripada ambil tindakan sendiri dan elakkan berhadapan dengan risiko dipenjara atau didenda di mahkamah. Di rekod kita pun semua jadi tak cantik. Juga kepada pemilik kenderaan, bertimbang rasalah bila kita double park. Pastikanlah kita tinggalkan nombor telefon atau kita kena sentiasa bersedia untuk mengalihkan kenderaan kita sekiranya dengar bunyi horn. Apapun, kita akan cuba pertahankan anak guam ni. Semoga kes ini dapat diselesaikan berpihak kepada anak guam. Okey, jaga diri semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Guys, kereta ni dah menghalang kereta putih ni. Kereta putih ni nak keluar, kereta ni menghalang. Ni biasa, ya. Pemandangan yang biasa kita lihat. Tapi masalahnya, dia dah horn, dah lama ditunggu, tak juga kereta Habal ini keluar pemandu dia. Kita tunggu, kita tengok apa berlaku. Dia punya ni, putus. Okay, kakak ni dah marah. Yeah, kakak ni dah marah. Dia punya kereta yang Mitsubishi ni. Dia ambil gambar. Okay, siap. Habal pun satu.
macam mana nak buat, tak boleh nak keluar. Lori nak masuk. Ha, motor ni pun tak ada orang punya ke? Kak, saya dari TV tak pasti. Saya daripada TV tak pasti. Akak marah dengan kereta ni ya? Lama marah dia duduk kat sini. Itulah. Dah lama dia tunggu. Itulah, saya tengah fikir. Kalau kita alihkan ni, alihkan ni, lepas tu alihkan tong sampah tu, awak keluar kot sini boleh kot. Nak boleh tunggu kot. Dia mana ni? Ya, ada dia orang. Dia dekat MPS. Aduh, ya. Pening kepala kakak. Saya daripada TV tak pasti ni kak. Janganlah. Okay, saya buat hal. Car number VAT08. Tak ada. VAT08, tolong alih kereta. Tak ada. Haa, nampak? Saya tak. Aduh, akak ni. Tak apa, akhirnya dah temu eh. Okay. Dah temu eh. TV tak pasti mengambil gambar. Terima kasih. Okey. Bye kakak. Cakap kakak tu cakap minta maaf pun tak ada. Apa kakak ni?